Apresiasi dari Komisi Penyiaran Indonesia. Muslim Travelers dinobatkan sebagai program terbaik Ramadan kategori feature dokumenter. KPI dan Infocom Majelis Ulama Indonesia menilai program ini membuka wawasan tentang umat muslim di berbagai negara. Sisi lebihnya menurut kami adalah sisi inspiringnya. Betapa umat Islam di Indonesia itu juga harus bisa tahu saudara-saudaranya di daerah lain. Yang tentunya dalam beribadah, dalam situasi-situasi di negara masing-masing itu ternyata banyak tantangan. Itu sebuah wawasan yang bagus. Muslim Traveler ditayangkan di Net setiap hari pukul 4:30 dini hari selama Ramadan. Program ini menyajikan kisah umat Muslim Indonesia yang menjalani kehidupan di negara-negara minoritas Muslim seperti Cina, Korea, dan Turki. Putu Diah, Marcelinus Agung melaporkan untuk Net.